فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu sangat banyak dan tidak terhitung nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat hujan, ya, yang begitu sangat besar bagi kehidupan kita manfaatnya. Di beberapa tempat hujan sangat sulit sekali. Tapi di Bogor hampir tiap hari hujan. Masya Allah. Sampai baju pun susah kering karena hujan terus. Alhamdulillah. Saya pernah mengalami atau merasakan tinggal di tempat yang susah hujan masalahnya. Betapa sangat sulitnya tinggal di tempat yang susah air itu. Sangat sulit, repotnya luar biasa. Di sini alhamdulillah air melimpah ruah. Hujan turun hampir setiap hari. Dan ini patut untuk kita syukuri. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya, ya, terutama nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama-sama, ya, di dalam sebuah majlis ilmu. Ya, ladang pahala yang mudah-mudahan dapat mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin setelah kita menyelesaikan bahasan, ya, tentang al-ikhlas, ya, keikhlasan. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang baru, yaitu babu at-taubah, bab tentang taubat. Ya, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya ini dia memberikan, ya, sebuah bab yang kedua, ya, setelah bab al-ikhlas, yaitu bab at-taubah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qala al-ulama, telah berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya adalah wajib, ya, dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Apabila sebuah maksiat itu terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan hak adami, hak manusia yang lainnya, maka di sana ada tiga syarat. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama yaitu dia meninggalkan perbuatan maksiatnya. Wasani, kemudian yang kedua, an yandama 'ala fi'liha, dia menyesal dari perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Wasalithu, dan yang ketiga yaitu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, dia bertekad kuat untuk tidak kembali lagi selamanya kepada perbuatan
dosa yang telah dia lakukan. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, maka taubatnya tidak sah. Kemudian apabila dosa itu ternyata berkaitan dengan hak adami, hak manusia yang lainnya, maka syaratnya ada empat. Yaitu tiga syarat yang tadi, al-iqla, meninggalkan dosanya, kemudian an-nadam, menyesali ya dosa yang telah dilakukannya, kemudian yang ketiga bertekad kuat di dalam dirinya untuk tidak kembali pada dosa tersebut, kemudian yang keempat ya dia harus menunaikan ya, hak orang lain yang telah dia rampas. Dia harus membebaskan dirinya ya dari hak orang lain yang telah dia rampas, baik itu berupa harta ya ataupun ya yang lainnya. Seperti kalau ada di antara kaum muslimin, di antara manusia pernah mencuri barang orang lain, maka taubatnya, karena ini berkaitan dengan hak orang lain, dia harus mengembalikan barang tersebut. Atau dia harus meminta untuk dihalalkan barang yang telah dia curi dan dia pakai. Jadi ada syarat yang keempat. Insya Allah syarat-syarat ini akan kita bahas secara lebih rinci lagi pada penjelasan yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Thaymin rahimahullah ta'ala pada syarah kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa yajibu an yatuba min jami'id dhunub, dan wajib hukumnya seseorang bertobat dari seluruh dosa. Dan apabila ternyata ya dari sekian banyak dosa yang dia lakukan ternyata dia hanya tobat dari sebahagiannya, ya dia memiliki dosa mencuri, berzina, ya durhaka kepada orang tua, ghibah, dia hanya tobat dari dua dosa-dosa tadi, maka di sini taubatnya sah untuk yang dua tadi. Tapi yang lainnya yang belum ditaubati tetap dia harus ya bertobat lagi dan tetap berdosa kalau tidak ya bertobat dari dosa-dosa yang lainnya. Walaupun memang di sana diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum taubatnya seseorang dari sebahagian dosa dan tidak bertobat dari dosa-dosa yang lainnya. Dan perkara taubat ini merupakan perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya berdasarkan dalil-dalil yang begitu sangat banyak sekali. Baik itu dalil dari Al-Qur'an, ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma', kesepakatan ya kaum muslimin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Tubu, ini perintah. Ya wal amru yaqtadil wujub. Kalau ada ya ayat ataupun hadis Nabi SAW datang dalam bentuk perintah, ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Ya, yang namanya wajib itu harus disegerakan. Ketika kita merasa bahwa kita sedang terlarut dalam perbuatan dosa, biasa melakukan sebuah dosa, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya adalah wajib yang apabila tidak dilakukan berdosa. Dosa melakukan dosa dan dosa tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia ya telah mengabaikan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Orang yang bertobat Allah janjikan dengan keberuntungan, dengan kebahagiaan. Di sini Allah mengatakan la'allakum tuflihun.
Kemudian juga di dalam ayat yang lain, surah Hud ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Dan ya, dia memerintahkan agar kalian bertobat kepada Rabb kalian, meminta ampun kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Ini pun sama, ya, datang dalam bentuk perintah. Kemudian ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat taubat. Apa itu syarat-syarat taubat? Ya tadi yang kita sebutkan. Yang pertama yaitu al-iqla, dia harus meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yang kedua an-nadam, harus menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga al-azmu, bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Yang keempat, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus menunaikan hak tersebut. Harus membebaskan diri dari hak orang lain yang telah dia rampas. Taib, itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, matannya. Sekarang syarahnya, penjelasannya. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. At-taubatu lughatan, ya, kita akan menjelaskan tentang definisi taubat dulu. Taubat secara bahasa artinya rujuk, kembali. Ya. Dan definisi secara bahasa ini berkaitan erat dengan definisi secara istilah. Secara istilah makna taubat, atau secara syar'i makna taubat yaitu ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atih. Kembali dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepadanya. Dari yang tadinya selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan durhaka, semua itu ditinggalkan. Lalu dia kembali berpindah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya ditinggalkan diganti dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna taubat. Kalau kita bertaubat, dosanya harus ditinggalkan. Kalau kita bertaubat, kita harus isi hari-hari kita setelah yang tadinya diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat, kita isi dengan ketaatan. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat. Ya, tidak cukup hanya berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat, kemudian tidak mau mengisi hari-harinya yang akan datang dengan ketaatan, tidak cukup. Ya, tapi harus dia isi hari-hari berikutnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang taubat. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita katakan bahwa taubat itu hukumnya wajib. Taubat yang paling wajib, yang harus segera dilakukan, dan yang paling besar perkaranya itu taubat dari perbuatan kufur menuju keimanan. Ya, kalau ada di antara manusia yang di dalam hatinya meragukan isi Al-Qur'an, meremehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ini adalah perbuatan kufur. Cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka meninggalkan salat. Ingat, pertemuan yang telah lalu kita sudah sampaikan. Meninggalkan salat diperselisihkan oleh para ulama, apakah pelakunya kafir atau tidak. Artinya, meninggalkan salat merupakan
kekufuran kalau gitu. Cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat wajib. Harus ya ditobati perbuatan dosa ya berupa kekufuran. Kemudian yang berikutnya, taubat dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, yang pertama dari kekufuran, dan yang sederajat dengan kekufuran itu perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara manusia yang meyakini bahwa yang menjadikan tanaman-tanaman di sini subur dan berbuah banyak adalah penghuni Gunung Salak, penjaga Gunung Salak, cepat bertobat. Itu perbuatan syirik. Bukan penghuni Gunung Salak, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan buah-buah jambu kita subur, ubi-ubi kita banyak, terong-terong kita subur dan banyak. Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara manusia yang selama ini ya pergi ya ke pohon besar yang ada di Gunung Salak, pergi ke kuburan ya seorang wali, ya pergi ke laut melemparkan kepala kerbau dengan harapan agar usahanya dilancarkan, pertaniannya menghasilkan ya buah-buahan yang banyak, jodohnya dimudahkan, anaknya diperbanyak, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah perbuatan syirik. Ya, dan perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar, kezaliman terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, itu harus cepat-cepat ditinggalkan. Tidak boleh pakai lama. Ya, kalau ada di antara manusia yang memelihara jimat, yang memelihara benda-benda pusaka yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan, menolak bala, cepat semuanya ditinggalkan. Dibakar, dibuang, dikubur. Karena itu semua adalah praktik-praktik kesyirikan. Harus cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai tidak bertobat, sungguh sangat mengerikan ancamannya. Apabila dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di akhirat kelak dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Sama seperti halnya orang-orang Kristen. Sama seperti halnya orang-orang Buddha, selamanya akan berada di neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang lebih kecil dari dosa kesyirikan. Ya, dosa yang derajatnya di bawah dosa kesyirikan. Ya, seperti dosa-dosa besar, ya, membunuh, berzina, ini masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki kesempatan pada akhirnya masuk ke dalam surga, tapi kesyirikan tidak akan bisa. Maka dari itu cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan terbuka begitu sangat luas dan lebar. Ya, ketika kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bertobat dari dosa-dosa kecil. Ya, dosa apapun itu seluruhnya harus ditaubati. Ya. Bahkan kalau bisa kita perbanyak taubat. Ya. Baik merasa melakukan dosa ataupun tidak merasa melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira mungkin tidak melakukan dosa. Enggak mungkin. Ya, karena beliau adalah manusia yang ma'sum, yang terjaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, enggak mungkin melakukan dosa. Tapi apa yang beliau lakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya. Demi Allah, kata Nabi SAW, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali di dalam sehari. Itu dengan mengatakan astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat taubat yang tadi sudah kita sampaikan secara ringkas. Syarat taubat, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa syarat taubat itu ada tiga. Tetapi ternyata setelah diteliti kembali, syarat taubat itu ternyata ada lima. Ya, kalau dirinci lagi, ternyata syarat taubat itu ada lima. Ini tidak menyalahkan perkataan Imam Nawawi, tidak. Ya, hanya saya di sini Syekh Utsaimin ingin lebih merinci lagi, menambahkan faidah, ya, penjelasan. Ya, ternyata kalau diperhatikan lebih seksama lagi, dirinci kembali, syarat taubat itu ada lima. Yang pertama, al-ikhlasulillah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi tidak menyebutkan ikhlas karena ya itu sudah ma'ruf. Taubat itu ibadah, yang namanya ibadah yang harus ikhlas. Di sini Syekh Utsaimin hanya ingin menjelaskan lebih detail lagi, ya, kepada kita, ya, agar jangan salah niat ketika kita bertobat dari perbuatan dosa dan maksiat. Taubat itu ibadah, harus ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau sampai dosanya ini menyeretnya ke dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana ketika seseorang bertobat dari perbuatan dosa, jangan sampai niatnya itu karena ingin dilihat oleh orang lain, ya, karena ingin dekat dengan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Karena ingin digelari, ya, sebagai mantan, mantan dosa apa tuh yang pernah dilakukan pemain, ya, mantan maling gitu kan, keren kan? Ya, mantan preman umpamanya, mantan begal, jangan karena ingin dikatakan seperti itu. Jangan. Tapi lillahi ta'ala. Ya, dia memang menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah perbuatan dosa. Sudah ingin berlepas diri, tidak ingin melakukan itu semua. Ya, adapun orang lantas mengatakan, "Masya Allah, sekarang dia menjadi alim, rajin ke masjid, mantan ini, mantan itu." Udah, abaikan semua itu. Jangan pedulikan itu semua. Jadikan apa yang ada di dalam hati kita ketika kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandangan-pandangan manusia, ucapan-ucapan manusia, gelar-gelar yang diberikan oleh manusia, ya, kepada kita. Dan bukan pula karena ingin mendekati, ya, sesuatu atau ingin memperoleh suatu jabatan. Musim pemilihan kepala desa, yang tadinya gak suka sholat jadi rajin ke masjid, ya, karena ingin dipilih oleh rakyatnya, ya, Masya Allah, pulan sekarang sudah ke masjid, layak untuk dipilih jadi kepala desa, jadi anggota dewan, jadi presiden. Gak, jangan seperti itu. Ya, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua yaitu an-nadam 'ala ma fa'ala minal ma'siyah. Harus ada penyesalan yang mendalam di dalam dirinya atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Jadi harus ada gejolak di dalam dirinya, perasaan menyesal sekali. Kenapa saya bisa melakukan dosa ini? Kenapa saya dulu kok bisa-bisanya melakukan perbuatan dosa itu? Padahal ini adalah dosa besar. Allah pasti murka dengan dosa yang telah saya lakukan ini. Jadi perasaan benar-benar menyesal. Dia sangat menyesali perbuatan dosa yang dilakukannya, walaupun itu adalah sebuah kenikmatan, kelezatan. Jadi sudah tidak terbayang lagi kelezatan-kelezatan dosa yang telah dia lakukan itu. Enggak. Semuanya sirna, kenikmatan, kelezatan yang pernah dilakukan di dalam maksiat dan dosa yang telah diperbuat itu sirna, sudah tidak tergambar lagi nikmat dan lezat. Tapi gambarannya adalah ketakutan, penyesalan yang mendalam. Jadi kalau orang bertobat tapi masih
di dalam benaknya itu terbayang keindahan-keindahan dulu pas masih belum tobat. Enak minum ini, enak melakukan ini, enak ya disanjung-sanjung begini. Sudah enggak ada lagi. Ya. Sudah tidak ada lagi hal seperti itu. Dia menyesal, benar-benar menyesal, ya merasa rugi, ya telah berbuat ya perbuatan dosa yang selama ini dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak usah lagi disebut-sebut. Yang namanya nyesal, tidak usah lagi disebut-sebut, disampaikan kepada orang, dulu saya pernah melakukan ini, dulu saya pernah begini, begitu, tidak usah. Udah, diam, ya, tidak usah diungkapkan. Sehingga menjadikan orang terbayang-bayang kenikmatan dosa tersebut. Jangan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. An yuqli'a 'anil dhanbi alladhi huwa fihi wa hadha min aham syurutihi. Syarat yang ketiga yaitu dia berlepas diri, meninggalkan dosa yang telah dilakukannya. Dan syarat ini merupakan syarat yang paling penting. Yang namanya tobat, ya dosanya harus ditinggalkan. Jangan dilakukan lagi. Kalau ternyata dosa itu berupa meninggalkan perbuatan wajib, ya karena dosa itu ada dua, maksiat itu ada dua. Ya, yang pertama adalah meninggalkan perkara wajib atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu melanggar larangan Allah, melaksanakan larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Itu maksiat. Ya, kalau selama ini ya banyak orang yang menganggap bahwa yang namanya maksiat itu yaitu melakukan apa yang dilarang. Melakukan perbuatan haram itu maksiat. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, meninggalkan apa yang diperintahkan, ini dianggapnya bukan dosa. Bahkan diyakini lebih ringan perkaranya. Tidak. Ketahuilah, ya perkara meninggalkan perintah, meninggalkan yang wajib itu jauh lebih besar dosanya daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tobat itu dari dua hal. Pertama, dari meninggalkan wajib, yang kedua dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya meninggalkan yang wajib, maka cara ikhlaknya, ikhlak itu artinya meninggalkan dosanya, ya dia harus melakukan perkara wajib yang telah dia tinggalkan. Kalau selama ini gak suka sholat, tidak suka puasa, ini kan wajib, ya, taubatnya sholatlah, jangan sampai ditinggalkan kembali. Kalau selama ini tidak suka berpuasa Ramadan, nanti ketika Ramadan datang, berpuasalah. Jangan sampai berani sekali-kali lagi untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ternyata dosanya selama ini berbuat durhaka kepada kedua orang tua, kalau berbicara kasar, suaranya tinggi, tidak peduli tentang keadaan kedua orang tuanya, maka cara bertobatnya, berbaktilah kepada orang tua, bersopan santunlah ketika berbicara dengan mereka, rendahkanlah ya diri kita di hadapan kedua orang tua. Ya seperti itu, ya. Kalau ternyata dosanya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara bertaubatnya jelas. Tinggalkan perbuatan haram tersebut. Jangan dilakukan lagi. Ya, dan tidak boleh sedikit-sedikit. Tidak boleh setengah-setengah dulu, tapi harus langsung secara totalitas. Yang namanya meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang haram tidak bisa dicicil. Tidak boleh bertahap. Ya, tidak boleh bertahap, harus sekaligus. Ketika dia menyadari bahwa itu perbuatan dosa dan maksiat, langsung ditinggalkan secara totalitas. Tidak ada tahapannya. Ya, seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan beberapa contoh ya tentang cara ikhlas meninggalkan
perbuatan dosa, ya. Di antaranya yaitu apabila seseorang ternyata maksiatnya berupa ya suka melakukan penipuan, ya, bohong, khianat, maka cara meninggalkan dosanya, ya, kalau ternyata dari penipuan itu dia mendapatkan harta, ya, dari perbuatan khianat yang dilakukannya itu dia memperoleh harta, ya, maka dia harus mengembalikan harta yang telah diperolehnya tadi. Ya, pernah dulu nipu fulan. Pernah dulu, ya, saya itu sebenarnya punya hutang ke si fulan, lalu saya ngakunya enggak punya hutang ketika ditagih. Ya, dan si fulan kalah hujah. Tapi saya sadar saya punya hutang dulu, tapi saya enggak ngaku. Kembalikan. Bayar hutang itu. Bayar hutang tersebut. Ya. Atau caranya minta untuk dihalalkan. Datang kepada fulan. Fulan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah begini-begini, ada hak kamu pada saya. Tapi saya enggak bisa mengembalikannya. Sudah habis terpakai. Mohon untuk dihalalkan. Mohon untuk dihalalkan, dibebaskan. Ya, seperti itu caranya, ya. Kemudian kalau dosa itu adalah berupa perbuatan ghibah. Ghibah itu apa ya? Ibu-ibu. Ya, ghibah itu apa? An tadhkura akhaka bima yakrah. Itu engkau menyebutkan, ya, sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Kalau ya hal tersebut disebut-sebut oleh kita. Ini ghibah namanya. Ya, entah itu berupa aib fisik, keluarga, ya, ekonominya, ataupun perbuatan buruk yang telah dia lakukan, ini disebut-sebut. Ini namanya ghibah. Ya. Tapi kan ini fakta. Ya, walaupun fakta, itu ghibah namanya. Ya. Justru kalau fakta itu ghibah. Kalau tidak fakta, itu namanya apa? Fitnah. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau ada di antara kita, ya, yang pernah, ya, menyebut-nyebut tentang saudaranya yang apabila saudaranya tersebut mengetahui kita membicarakannya, ya, dan dia benci kalau dibicarakan tentang hal tersebut, ya, tentang dirinya, maka itu namanya ghibah. Cara bertobatnya, ya, cara bertobatnya yaitu di sini ada memang perselisihan di antara para ulama, dan yang paling kuat yaitu agar dia memperbaiki kembali nama baik orang yang sudah dia ghibahkan. Yang sudah dia ghibahkan. Jadi dulu kita berbicara buruk tentang dia itu sama siapa? Kembali lagi ke orang tersebut, saya dulu pernah berbicara tentang fulan-fulan, enggak. Ya, terus sebutkan kebaikannya agar namanya kembali baik. Ya. Kemudian apabila ternyata orang yang digibahkan ini tahu kalau digibahkan oleh kita, di sana ada tambahan, yaitu kita harus meminta untuk dihalalkan, dimaafkan, dibebaskan dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, والإقلاء عن الذنب إما أن يكون إقلاء عن ذنب يتعلق بحق الله عز وجل فهذا يكفي أن يتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحارم أو ترك الواجب. Di sini ada tambahan faedah dari Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. إقلاء, meninggalkan perbuatan dosa. Terkadang, ya, meninggalkan dosa yaitu berupa sebuah dosa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini caranya cukup, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kalau kita umpamanya dosanya, ya, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ya, pernah melakukan ini, melakukan itu, ya, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala cukup. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak usah disampaikan kepada orang lain. Tidak usah dibicarakan kepada orang lain. Tidak usah dikatakan kepada siapapun. Saya dulu tuh enggak suka sholat, Ustaz. Ya.
saya itu dulu gak suka puasa Ustaz, pamannya. Biasanya kan kayak gitu. Gak usah, udah. Menyadari kalau dulu pernah melakukan dosa itu, udah sekarang ya perbuatan tersebut tinggalkan, lalu ganti dengan ketaatan. Tidak usah diungkapkan kalau kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Kecuali untuk tujuan tertentu. Umpamanya menanyakan hukum. Dulu saya tidak suka sholat Ustaz, bagaimana? Apakah saya harus mengqadanya? Kalau memang dalam rangka istifta, bertanya gak apa-apa. Tidak apa-apa. Termasuk perbuatan zina, ya. Kalau ada, ya di antara ya manusia yang pernah melakukan perbuatan zina, ya, di antara bentuk ikhlaknya, yaitu dia berhenti dari perbuatan zina tersebut dan sudah cukup, tidak usah disampaikan kepada siapapun. Tidak usah diberitakan kepada siapapun kalau dia pernah melakukan perbuatan zina. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Hatta para ulama mengatakan, ya, sekalipun untuk ditegakkan had, hukuman, rajam. Kalau memang tidak diketahui, udah gak usah disampaikan kepada hakim kalau dia pernah melakukan perbuatan zina. Tidak usah. Ya, dia pernah membunuh orang. Ya, di mana gitu. Tidak ada yang tahu. Pernah bunuh orang aja. Ini membunuh ini kan perbuatan yang memang mengharuskan had, harus dikisos. Tidak ada yang tahu. Sudah. Tidak usah disampaikan hakim untuk dilakukan kisos. Ini yang paling utamanya. Hanya saja dibolehkan. Dibolehkan memang oleh para ya ulama, ada di antara para ulama mengatakan boleh kalau dia memang benar-benar merasa menyesal sekali. Merasa tidak lengkap taubatnya kalau tidak ditegakkan had, hukuman kepadanya. Ya, dia ingin dirojam karena perbuatan zina yang dilakukannya. Dia ingin dikisos karena perbuatan membunuh yang telah dilakukan ini, boleh. Tapi yang lebih utama agar hal tersebut ditutupi. Tidak usah disampaikan kepada orang lain. Yang namanya perbuatan dosa, kalau sudah dilakukan dan tidak diketahui oleh orang lain, sebaiknya dirahasiakan. Tidak usah disampaikan kepada orang lain. Karena barang siapa yang melakukan dosa dalam keadaan rahasia, lalu disampaikan kepada orang lain, diberitakan kepada orang-orang sehingga orang-orang tahu, ya, ini masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap umatku itu akan diampuni. Akan memiliki kesempatan diampuni atau selamat dari had, kecuali orang yang al-mujahirin, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Ada kelanjutan hadisnya, bagaimana mujahir? Yaitu dia melakukan dosa di malam hari, lalu di pagi harinya dia bicarakan dosa yang telah dilakukan di malam hari yang tidak diketahui oleh siapapun itu kepada orang-orang, sehingga orang-orang mengetahuinya. Sehingga hilanglah kesempatan dia untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah disampaikan, gak usah dibicarakan. Sudah sesali, ya, jalin hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, mungkin kita jeda terlebih dahulu untuk dikumandangkan azan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Kita lanjutkan kembali ya sedikit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat yang ketiga, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Jadi benar-benar harus ditinggalkan. Jangan kembali lagi dilakukan, jangan. Ya karena barang siapa yang bertaubat ya tapi terus kembali lagi melakukan dosa tersebut, ya tidak meninggalkannya, ini sama saja dengan ya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya katanya bertaubat tapi dilakukan lagi. Maka dari itu harus benar-benar ditinggalkan secara totalitas, ya. Kemudian syarat yang keempat, al-azmu alla ta'uda fil mustaqbal ila hadzal amal, yaitu bertekad kuat ya untuk tidak kembali lagi melakukan dosanya. Jadi harus ada tekad di dalam hati, ya, keinginan kuat benar-benar tidak akan melakukan perbuatan dosa ya tersebut lagi. Ya. Jadi dia berhenti dari dosanya itu bukan karena faktor sekarang enggak mampu, bukan. Ya, yang mana dia ada angan-angan kalau mampu akan melakukan lagi, bukan seperti itu. Ya, dosanya umpamanya memang butuh modal. Ya, butuh uang, sekarang lagi enggak ada duit, enggak dulu. Ya, enggak dulu melakukan dosa itu. Bukan itu. Ya, jangan ada angan-angan keinginan akan melakukan dosa itu lagi kalau sudah mampu. Kalau ada kesempatan lagi mau begitu lagi, jangan. Jadi benar-benar dia ya sudah memiliki keinginan untuk tidak kembali lagi melakukan dosa walaupun kesempatan terbuka lebar. Walaupun dia mampu ya untuk melakukan dosanya tersebut lagi. Ya. Kemudian syarat yang kelima. Ini syarat yang terakhir. Antakuna fi zamani tuqbalu fihi taubah. Taubatnya tersebut harus dilakukan pada waktu pintu taubat terbuka. Pada waktu diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kapan itu? Yaitu selama nyawa kita masih ada di dalam raga kita sebelum datang sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Dua waktu itu. Jadi berkaitan dengan pribadinya dan berkaitan dengan waktu secara umum. Ya, jadi kalau ingin bertobat sekarang nih, mumpung lagi sehat, mumpung kesadaran kita ada, ya kita tidak dalam keadaan sekarat. Ini waktu diterima taubat. Berarti ini menunjukkan bahwa pintu taubat terbuka begitu sangat lebar. Ya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap harinya 24 jam terus terbuka. Allah membuka lebar-lebar pintu taubat. Jangan di akhir-akhir. Karena kalau sampai ya nyawa sudah dikerongkongan dalam keadaan sakaratul maut, sudah sakit parah, sudah terbayang di depannya bahwa kematian akan datang kepadanya, ini sudah tidak bisa lagi bertobat. Sudah tidak bisa lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 18. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sampai tatkala kematian mendatanginya lalu dia mengatakan sekarang aku bertaubat. Tidak bisa. Jadi kalau orang sudah dalam keadaan sekarat, kematian sudah di depan mata, dia mengatakan saya taubat, ini sudah tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung masih ya hidup,
tidak dalam keadaan sakaratul maut, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat. Karena kalau matahari sudah terbit dari arah barat, ini menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Dan semua orang akan beriman. Tidak akan ada yang kufur. Karena dia sudah menyaksikan tanda yang sangat besar yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah itu ternyata benar. Ya. Ketika itu walaupun dia beriman, menyesali dosa yang telah dilakukannya, tapi kalau sudah matahari terbit dari arah barat, sudah tidak bisa lagi ya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung matahari masih terbit dari arah timur, ya, ayo mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau bersabda, "Al-hijrah la tanqati hatta tanqati at-taubah, wa la tanqati at-taubatu hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha." Hijrah, ini sudah kita jelaskan ya dulu. Hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Maka dia itu bertaubatlah. Ya, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat menyadari ya bahwa diri kita ini selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Ya, bukanlah ya aib. Ya, bukanlah suatu yang terlambat untuk kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan, kekufuran. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Apalagi hanya apa dosa-dosa besar. Ya. Mencuri, membunuh, ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita mau bertobat. Ya, tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Ya, setiap dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobatan nasuha. Ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan. Ah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu merupakan hal yang mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi pada praktiknya berat. Ya, sudah bertobat ternyata kembali lagi, ya, dengan melakukan dosa lagi. Begitulah manusia, selalu terlalu dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu sukanya melakukan kesalahan. Ya, sudah menyadari salah, menyesal, tobat, kembali lagi. Ya. Di sini bagaimana lantas sikap yang harus kita lakukan? Ya terus lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tobatnya itu memang bukan main-main, sudah serius bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena suatu hal ya jiwanya lemah kembali, imannya lemah kembali, akhirnya dia kembali melakukan perbuatan dosa, jangan putus asa. Kembali lagi bertobat. Setelah sekian lama bertobat, ternyata kembali lagi. Bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menyesal. Tidak usah putus asa, maaf. Tidak usah putus asa. Kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah memaafkan dia walaupun dosa tersebut dia lakukan kembali. Asalkan catatannya apa tadi? Memang tobatnya tobat yang serius, yang sungguh-sungguh, tobat nasuha, bukan main-main, ya, bukan tobat sambel yang memang
ya syaratnya gak terpenuhi, masih ada keinginan ingin melakukan dosa itu lagi, enggak. Memang dari awal ya ketika dia bertobat, dia bertekad tidak akan melakukan itu lagi dengan sebenar-benar. Ya. Sekarang bagaimana cara taubat? Apakah tadi bisa dengan memperbanyak istighfar, ya, ya, atau dengan amalan-amalan tertentu seperti sholat taubat? Iya, ya, cara bertobat, ya, selain tadi dengan berupaya untuk memenuhi syarat-syarat taubat yang kita sebutkan, bisa ya kita isi hari-hari taubat kita dengan pertama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar. Ya, terutama sayyidul istighfar. Nabi SAW memperbanyak istighfar. Ya, mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaihi, dan beristighfar ini dapat kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Tidak mesti di masjid sambil duduk, enggak. Sambil jalan, sambil bekerja, ya, dan seterusnya. Silakan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud mengganti hijrah yang tadinya kita isi hari-hari dengan maksiat, sekarang kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan salat taubat, iya, ada sebuah riwayat menyebutkan ya bahwa ketika seorang melakukan sebuah dosa lalu dia salat 2 rakaat ya sebagai salat taubat, iya, silakan. Ada. Ya, bisa dijadikan hujah. Itu salat taubat sebanyak 2 rakaat setelah melakukan dosanya. Ya, adapun setelah itu rutin salat taubat, Allah taala alam, ana tidak mengetahui. Salat taubat dilakukan ketika dia memang merasa sudah melakukan perbuatan dosa. Bisa juga diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan memperbanyak salat malam, puasa, banyak baca Al-Qur'an, banyak sedekah. Ya, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Intinya setelah itu dia isi hari-harinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktunya, setiap detiknya, setiap helaan nafasnya sekarang diisi dengan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang taubat. Itulah orang yang taubat. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bi as-shawab. Ya. Baik, sudah itu saja pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang dengan taubat tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke dalam surga Firdaus al-A'la. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra.